Kemudian sebab yang selanjutnya ikhwatul Islam yang ke <coughs> ya mengapa manusia tidak menghormati para ulama? Ada muttasabut fi tidak mau tasabut. Apa itu tasabut? Tidak mau meneliti dengan memeriksa dengan teliti. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar li wal -rijal. Orang yang berkecimpung untuk ia ya, memperhatikan kejadian-kejadian ataupun ya permasalahan-permasalahan berupa perkataan atau perbuatan demikian pula orang-orang manusia yalzamhu at-tahrifin wajib dia berhati-hati di dalam menukil fala yajzimu illa bima yatahaqqaquhu tidak boleh ia memastikan sesuatu kalau kecuali kalau dia betul-betul sudah memeriksanya dengan teliti wala yaktafi bil syai tidak hanya cukup dengan perkataan atau isu-isu ya walasiyama in tarattaba ala alaa dzalika mafsadatun min atqni fi haqqi ahadin ahadin min ahli ilmi was-shalah lebih-lebih lagi kata beliau kalau itu menimbulkan mafsadah berupa apa menjelek-jelekan hak seorang ahli ilmu yang saleh wa in kana fil waqiati amrun fadih sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw mawqifan fi haqqil mastur Bayam bagi Allah yubarik fi ifsyaihi Kalaupun ternyata ya Ulama itu atau orang tersebut Ternyata jatuh kepada sebuah kesalahan Baik perkataan atau perbuatan Ataupun sikap Maka jangan kita berlebihan -be untuk menyebarkannya Wayak tofi bil isyarah Cukup diisyaratkan saja Li yakuna waqat minhu faltah Supaya apa? Tidak terjadi kesalahan yang lebih besar Muslim an nasu ahwalihim wa manazilihim. Makanya, seorang muslim itu harus tahu tentang kedudukan manusia, keadaan mereka, ya, kehormatan mereka. sehingga dia tidak salah, ya, tidak mengangkat orang yang uh, tidak perlu diangkat dan tidak merendahkan orang yang ya mempunyai kemuliaan. Ini ya Islam. Contohnya saja. Ya, ketika <tuh> disebarkan katanya Ibnu Taimiyah itu berkata begini dan begitu. Ya, ketika uh, Ibnu Khaldun menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah turunnya ke, lang ke uh, apa turunnya ke langit dunia itu seperti turunnya saya dari mimbar ini. Ya. Apa yang terjadi orang-orang yang benci memang sudah benci dan dengki kepada Ibnu Taimiyah langsung di ya ditelannya ya bulat-bulat itu perkataan Ibnu Khaldun tadi dijadikan alat untuk apa ya menuduh dan mencaci maki Ibnu Taimiyah. Oh itu lihat tuh Ibnu Taimiyah ya sesat katanya. Padahal kalau kita lihat ya akhi Allah periksa dengan teliti ternyata Ibnu Khaldun ini ya tidak benar. Bukan Ibnu Khaldun maaf Ibnu Batutoh ya afwan. Ya Ibnu Batutoh ini tidak benar tuduhannya. Kenapa? karena ibnu Batutoh masuk ke Dimaskus pada waktu itu ibn Ta'imiyah sedang ada di penjara jadi bagaimana ia akan melihat ibn Ta'imiyah sedang khutbah di atas ini jelas ini sebuah ke, apa kedustaan yang nyata belum lagi ya tuduhan-tuduhan lain kepada ibn Ta'imiyah dan alhamdulillah semua telah dibantah oleh para ulama diantaranya kitab beliau kitab yang ditulis oleh ibnu ibn Nasir dalam kitab beliau Ar-Radul Wafir ala man qala bi anna Ibn Taymiyah kafir. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di al min al-ghalat al-fahish al-khata' al-khatir qabul qawl an-nas ba'dhum bi ba'dhum qawl an bi termasuk kesalahan yang merajalela dan bahaya mudah menerima perkataan manusia sebagian dari sebagian yang lainnya ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا kemudian orang yang mendengarnya semata-mata dengan mendengar langsung dia yang menegakkan rasa cinta atau rasa benci memuji atau mencela tanpa dilihat dulu atau diperiksa dulu dengan teliti fakam hasala bihadzal ghalat umurun sura akibatuhan nadama berapa banyak terjadi gara-gara kesalahan ini kata beliau akibatnya adalah penyesalan, ya. Wa kam nas anin nas umuron Berapa banyak orang yang menyebarkan isu-isu tentang orang lain, ya kabar-kabar atau perkara-perkara, ternyata tidak ada hakikatnya secara sama sekali. Aulah Allah abdul hakiko atau ternyata ada sebagian hakikatnya, tapi kemudian ditambah-tambahi di situ dengan kedustaan, kebohongan, ya. Khususan lebih-lebih dari orang yang tidak peduli dalam masalah menukil atau orang yang mengikuti hawa nafsunya yang fanatiknya kepada kelompoknya bagaimana itu orang supaya jadi ya majruh di hadapannya na'udzubillah Ikhwatal inilah di antara sebab-sebab seseorang itu tidak menghormati para ulama dan semoga ya kita dijauhkan oleh Allah dari sebab-sebab seperti ini. Hormatilah ayah akhi para ulama, mereka itu mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab yang pertama dari para yaitu adab atau akhlak kita kepada para ulama yaitu menghormati mereka.